Di dunia lima benua yang besar ini, menurut manusia itu, ini dunia yang kekal, tapi menurut Alkitab dan menurut orang surga, itu dunia sementara. Mari kita buka di dalam Injil Matius pada pasal yang ke-24, 37 sampai kepada 44, dan 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-11. Ada yang dapat bisa berdiri dan baca. Matius pasal 24 ayat 27 hingga 44. Khotbah Yesus tentang akhir zaman. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pulalah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nasihat supaya berjaga-jaga, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga, dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 hingga 11. Kop berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita, yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur,
kita hidup bersama-sama dengan dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Berjaga, bersiap, sedialah menambut hari kedatangan Tuhan. Dalam minggu penderitaan Tuhan Yesus, pada hari Selasa, itu hari yang kedua dalam minggu penderitaan Tuhan Yesus, Yesus masuk di Yerusalem di dalam bait suci yang besar. Dari pagi jam 8, Yesus mulai mengajar, berdiskusi, berjalan sampai kepada jam 6 sore. Sepanjang hari itu, Yesus mulai mengajar di dalam bait Allah di Yerusalem. Sesudah itu jam 6 sore, Yesus keluar dari dalam bait Allah. Ia sendirian pada saat malam jam 7-8 naik ke suatu bukit yang disebut Bukit Zaitun. Sementara Yesus duduk ambil udara, karena sepanjang hari Yesus mengajar, murid-murid juga datang bertemu dengan Yesus di mana Tuhan Yesus itu duduk. Di situ tempatnya mereka mulai berbicara. Yesus mengajar mereka tentang semua yang terjadi pada akhir zaman. Dan berbicara di dalam Matius 24 dan 25. Itu Yesus berbicara di malam di Bukit Zaitun kepada murid-murid. Ayat yang ke-37 sampai kepada ayat yang ke-44 itu, setelah Yesus mengajar semua, lalu Yesus memberi nasihat kepada murid-muridnya yang tidak lama lagi tinggalkan mereka kerja dalam dunia ini. Yesus katakan begini di dalam nasihat, seperti yang terjadi pada zaman Nuh, pada zaman Lot, akan terjadi juga pada zaman kedatangan anak manusia dalam dunia ini. Sehingga dia menasihati di sini itu, sebagai gereja, sebagai umat, sebagai murid. Ada dua kata di sini pembacaan tadi, 37 sampai kepada ayat yang ke-44 itu. Pesanan Yesus yang tekankan itu, sebagai murid berjaga dan bersiap sedia. Dia tekankan itu. Hal kedatangan anak manusia itu akan terjadi seperti pada zaman Nuh, seperti pada zaman Lut. Sehingga dalam pembacaan itu, nasihat-nasihat untuk berjaga itu, Yesus tekankan dua kata, sebagai gereja berjaga dan bersedia. Bapak Ibu umat Tuhan, hari ini Roh Kudus yang sama yang Yesus berbicara kepada murid-murid itu, berbicara kepada gereja kita pada hari ini. Kebenaran ini datang kepada kita, kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, kepada anak-anak muda, kepada pegawai negeri dan petinggi negara, dan kepada rakyat biasa yang sudah berpendidikan, bahkan juga yang belum pendidikan. Roh Kudus tegas menyatakan kepada kita hari ini, waktu anak manusia hampir mau tiba, berjaga dan bersiap. Sebelum pesawat mendarat di lapangan, penumpang yang mau ke Nabire atau mau ke Timika atau mau ke Jayapura, bersiap. Sebelum kapal sandar pelabuhan Jayapura, penumpang yang mau ke Nabire, mau ke Biak, mau ke Serui, mau ke Manakwari, mau ke
Ambon, Makassar, dan Jakarta siap. Bapak Ibu, kita datang ke gereja dan berkorban tenaga dan harta kita untuk Tuhan. Tujuan kita mau ke surga. Tapi pesanan Tuhan Allah Yesus dan Roh Kudus yang punya surga itu kepada kita hari ini, boleh datang tapi siap sedia. Apa yang kita siap hari ini? Bapak Ibu umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pesanan Yesus, bersiap sedia. Apa alasannya kita harus bersiap sedia pada hari ini? Alasan yang pertama, kita tidak tahu waktu dan saat kedatangan Tuhan. Alkitab Kejadian sampai kepada Wahyu belum pernah berbicara hari, tanggal, jam kedatangan Tuhan dalam dunia ini. Belum pernah. Hanya kedatangan Yesus yang akan datang, janji Yesus yang berbicara di dalam firman Allah. Ayat 36. 36 katakan begini. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun juga tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Bapak Ibu, semua kegiatan yang jadwal kalendernya belum tahu itu harus siaga. Kalau semua kegiatan yang sudah tahu jadwal kalender itu tidak apa-apa. Kegiatan mulai jam begini, sebelum 30 menit saya harus tempuh. Jadi sementara saya duduk-duduk berbicara-bicara dulu, urus saya kerja, saya punya urusan dulu. Nanti sampai ini saya siap dan tiba di tempat kegiatan sudah bisa. Itu kalau kegiatan yang sudah punya kalender. Tapi kegiatan yang tidak punya kalender itu siaga. Itu siaga. Jadwal kedatangan Tuhan Yesus Alkitab belum berbicara. Berarti Alkitab Yesus minta hari ini gereja harus siaga. Yesus katakan itu. Malaikat juga tidak. Anak pun itu Yesus sendiri. Saya juga tidak. Tapi hanya Bapa sendiri yang tahu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Tesalonika 5 ayat 1 pembacaan tadi. Rasul Paulus juga berbicara. Waktu kedatangan Tuhan tiba seperti pencuri pada malam. Jadwal pencuri itu tuan rumah sama sekali tidak tahu. Roh berbicara melalui hamba Tuhan Rasul Paulus. Jadwal kedatangan Tuhan juga sama seperti pencuri pada malam. Ayat yang ke-44. Itu sebabnya Yesus katakan, berjaga, bersiap, sedialah, karena kamu tidak tahu hari mana Tuhan itu datang. Ayat yang ke-44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu umat Tuhan, hari ini banyak pengkhotbah sedang berjalan. Pengkhotbah siapapun yang berbicara tentang jadwal kedatangan Tuhan, jangan percaya itu nabi palsu. Alkitab tidak berbicara jadwal kedatangan Tuhan. Janji dia sudah janji akan datang, tapi jadwal jamnya belum berbicara Alkitab. Hanya Alkitab berbicara hari ini, minta kepada kita gereja, kalau mau ke surga, berjaga dan bersiap sedialah. Persiapan-persiapan kita. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Alasan yang kedua, mengapa kita berjaga dan bersiap sedia? Ia datang untuk memisahkan di antara manusia dalam dunia ini. Menurut mata kuliah rumah tangga itu, suami istri itu temani,
Suami istri itu teman hidup, hanya maut yang memisahkan. Kalau hari Tuhan tiba, teman hidup yang tidak bisa pisahkan akan pisah. Akan pisah. Saya empat anak. Saya punya anak tidak boleh ganggu karena ini anak saya. Tapi hari Tuhan tiba, anak saya itu akan pisah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus katakan begini, ayat yang ke-40 pembacaan tadi, Matius 24 ayat yang ke-40. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Sementara ibadah berjalan hari ini, kalau tiba hari Tuhan, 300 jemaat yang hadir ikut ibadah, berapa yang naik, berapa yang ditinggal, saya tidak tahu. Malam hari dalam satu kasur, 5 keluarga tidur sama-sama. Malam hari tiba, 5 keluarga sama-sama naik, atau bagi, atau semua tinggal, tidak tahu juga. 40 orang karyawan kerja dalam satu dinas. Sementara pekerjaan berjalan, hari Tuhan tiba. Tidak tahu antara 40 orang, berapa yang diangkat, berapa yang ditinggalkan. Pasien 50 orang di rumah sakit umum daerah Paniai. Hari ini kalau 50 orang pasien, kalau hari Tuhan tiba, para pasien 50 orang, berapa yang naik, berapa yang tinggal, sesuai dengan firman Tuhan. Besok hari Senin, tiap-tiap pelabuhan itu datang, dan ia pun hilang dengan masyarakat. Kalau besok jam 10, 11, 12 itu tiba hari Tuhan, semua yang di ia pun, berapa yang naik, berapa yang tinggal, tidak tahu. Dalam satu pesawat Garuda, 200 penumpang dalam udara, kalau hari Tuhan tiba, antara 200, berapa yang naik, berapa yang ditinggal, tidak tahu juga. Sesuai dengan firman Tuhan tadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang naik, siapa yang ditinggalkan? Matius 25, ayat 1 sampai ayat yang ke-30 itu. Antara 10 orang, 5 yang diangkat, 5 yang ditinggalkan. Kebenaran yang Yesus menguraikan di dalam pasal 24 itu, dia ambil dalam perumpamaan dalam pasal 25. Pasal 25, perumpamaannya 10 gadis. 5 yang bijak, 5 yang bodoh. Menanti sama-sama, mempelai laki-laki datang. 5 yang siap diangkat, 5 yang belum siap ditinggalkan. Hal itu akan terjadi seperti pada hari anak Allah tiba dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 5 yang diangkat itu mereka yang memperoleh kepenuhan Roh Kudus yang diangkat. Yang belum memiliki kepenuhan Roh Kudus yang ditinggalkan. Obor dan minyak itu, obor itu tubuh kita. Minyak itu Roh Kudus. Di dalam hati kita perlu ada kepenuhan Roh Kudus. Sebentar hari Tuhan tiba, setiap orang yang memiliki kepenuhan Roh Kudus akan diangkat. Tapi hanya obor saja, tidak ada kepenuhan Roh Kudus, akan ditinggalkan dalam dunia ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sepanjang pasal 2 ayat 1 sampai ayat 3. Sepanjang pasal 1 itu berbicara tentang hari Tuhan. Hari Tuhan. Lalu pasal 2 itu sepanjang berseru supaya bangsa Yahudi itu bertobat. Sepanjang 2 ayat 1 sampai 3 itu di antara manusia yang betul-betul memiliki pertobatan yang sesungguhnya itu diangkat. Tapi yang belum memiliki pertobatan yang sesungguhnya itu ditinggalkan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Matius 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14.
Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Ini kita tidak baca lagi. Tanda itu dan baca di rumah sebentar. Setiap orang yang menerima undangan perkawinan nikah anak domba Allah diangkat. Setiap orang yang tolak menerima undangan nikah anak domba Allah itu tinggalkan. Undangan hari ini Roh Kudus sedang bagi. Semua orang dapat. Laki-laki dapat, perempuan dapat. Undangannya apa yang Roh Kudus hari ini bagi? Siapa tahu? Apa undangan yang Roh Kudus bagi hari ini? Firman Tuhan itu undangan surga, undangan ikut nikah anak domba Allah yang hari ini Roh Kudus sedang bagi. Kalau orang yang mau terima undangan itu, terima dia, simpan di dalam hati, pegang, lakukan undangan sesuai undangan itu. Sebentar hari Tuhan tiba, akan diangkat. Tapi setiap orang yang tolak Injil kebenaran Kristus akan ditinggalkan dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8 pembacaan tadi. Coba ada yang dapat silakan baca. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ya. Orang yang memperoleh, memiliki kasih Kristus, dan orang yang selalu menjaga, memelihara iman akan diangkat. Tapi orang yang tidak tahu mengasihi, dan orang yang tidak memiliki iman yang sempurna, sebentar hari Tuhan tiba, akan ditinggalkan dalam dunia ini. Roh berbicara melalui hamba Tuhan Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8. Sementara kita berjaga-jaga sebagai gereja, mari kasih kita, iman kita, pengharapan kita perlu berpegang teguh, karena hari Tuhan tiba seperti pencuri pada malam. Bapak Ibu, sebentar hari Tuhan tiba, setiap orang yang miliki nilai kasih, miliki iman, miliki pengharapan akan diangkat. Tapi setiap orang yang belum miliki kasih, iman dan pengharapan selamat tinggal. Siapa yang akan diangkat dan siapa yang akan ditinggalkan? Wahyu 19 ayat 8-9 itu. Orang yang memiliki pakaian pesta nikah anak domba Allah diangkat. Tapi orang yang belum memiliki pakaian pesta nikah anak domba Allah akan ditinggalkan. Ini nikah anak domba, nikah anak domba, nikah Yesus dengan orang-orang percaya. Kalau nikah anak raja atau nikah anak seorang pejabat, pakaian harus rapi, karena acara nikahnya itu acara bukan main-main. Itu acara orang pembesar punya. Jadi semua peserta yang pergi itu pakaian harus rapi. Semua peserta yang pergi itu ikuti di dalam undangan persiapan pakaian yang masukkan di dalam undangan. Kalau di dalam undangan, kalau putih semua harus pakai putih, batik semua harus pakai batik, karena acara nikah itu anak pembesar, apalagi nikah anak domba Allah. Mereka main-main katanya. Ugata mereka ibu yang nikah katanya apa main-main? Yesus katakan, kalau kau mau datang, siapkan pakaian pesta nikah anak domba Allah. Wahyu 19:8-9. Pakaian nikah anak domba Allah itu pabriknya ada di Amerika atau Australia. Itu kayak macam Lukas Nembela, almarhum Engki Kayamela itu. Mereka duluan yang ukur, karena uang besar itu mereka, menurut mereka itu bukan uang, yang penting barang itu ada. Tapi kalau untuk memiliki pakaian pusti untuk nikah anak domba adalah semua perbuatan baik dari orang-orang benar dalam dunia ini. Apa perbuatan baik laki-laki terhadap istri, istri terhadap bapak-bapak, orang tua terhadap anak-anak, anak-anak terhadap orang tua, hamba Tuhan terhadap jemaat, jemaat terhadap hamba Tuhan, di antara kita. Semua perbuatan baik yang kita lakukan di atas dasar iman kita, di atas dasar kebenaran, perlu kita teguh. Tidak boleh lepas. Perlu kita teguh, perlu kita jaga, perlu kita pegang.
Karena ini pakaian nikah anak domba Allah di angkasa. Kalau tidak ada pakaian, ya kakak nikah kakak kita ini, kau bukan manusia, tidak kata ini kakak. Kalau tidak ada pakaian nikah anak domba Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran yang ketiga, apa alasannya kita berjaga dan bersiap sedia? Kebenaran ketiga yang Yesus tekankan di sini adalah karena menjelang kesudahan akhir zaman ada banyak nabi palsu yang bekerja leluasa dalam dunia ini untuk menyesatkan gereja. Iblis itu Lucifer. Lucifer itu jabatan malaikat. Gabriel itu jabatan malaikat. Itu jabatan malaikat yang tertinggi di surga. Gabriel itu malaikat tertinggi yang membawa kabar berita baik dalam dunia ini. Lucifer itu jabatan terhormat malaikat di surga yang membawa murka dan hukuman dalam dunia ini. Karena kesombongannya, malaikat Lucifer itu, dia sudah jadi musuh Allah dalam dunia. Dia iblis. Dia sudah tahu surga. Dan pada akhir zaman ini, dia kerja dengan maksud dia, manusia tidak boleh masuk di dalam tanah air yang Lucifer dulu lihat itu. Sehingga dia kerja dengan leluasa untuk menyesatkan gereja. Itu sebabnya Yesus menasihati di sini, berjaga dan bersiap. Perlu miliki kepenuhan Roh Kudus. Perlu miliki iman. Perlu miliki kasih. Perlu miliki firman Allah. Barulah kita bisa melihat semua strategis daripada nabi palsu yang sedang kerja leluasa dalam dunia ini. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada firman di dalam hati, tidak ada iman di dalam hati, kita tidak bisa menang dari ajaran-ajaran nabi palsu. Kita tidak bisa menang seperti Hawa di Taman Eden. Sebab iblis itu dia bawa dengan firman itu, firman Tuhan. Iblis bawa datang kepada Hawa di Taman Eden dengan firman Tuhan yang Allah sudah sampaikan kepada Adam dan Hawa itu. Tidak ada benda lain yang iblis pakai. Tapi iblis pakai firman Tuhan yang sampaikan kepada manusia pertama Adam dan Hawa itu. Hari ini nabi palsu pakai kitab Injil Kejadian sampai kepada wahyu. Kalau gereja tidak memiliki kepenuhan roh, gereja tidak memiliki iman, gereja tidak memiliki firman Tuhan, kita bisa sesat. Sesat berarti itu sudah kembali jadi murtad. Semua yang daripada surga yang ada di dalam hati kita itu sendirinya hilang lenyap. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita sudah miliki kepenuhan roh, miliki iman, miliki firman Tuhan itu, kita bisa ukur ciri-ciri daripada nabi palsu. Ciri nabi palsu itu, Matius 7 ayat 21 katakan, mereka suka sebutkan Tuhan Allah, Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus, tapi sulit untuk melakukan kehendak Allah Tritunggal. Saya ulangi, nabi palsu itu dia lincah dan luar biasa sebutkan surga, sebutkan Allah Bapa, Yesus Roh Kudus, sebutkan doa, sebutkan tata gereja, sebutkan 10 hukum, tapi dia tidak mampu melakukan kehendak Allah di dalam hidup. Tahu sebutkan tapi tidak mampu melakukan kehendak Allah di dalam hidup. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nabi palsu itu, ciri yang kedua itu berubah-ubah. Satu jam dia berbicara yang benar, satu jam dia berbicara yang tidak benar. Satu jam dia berpegang yang benar, satu jam dia berpegang yang tidak benar. Dia berubah-ubah. Kata berubah-ubah, kalimat berubah-ubah, posisi berubah-ubah,
satu yang dia ada di tempat sembahyang, satu yang dia ada di penyembahan-penyembahan. Satu yang dia ada di posisi di tengah-tengah orang percaya, satu yang dia ada di dalam posisi-posisi yang tidak berkenan oleh Tuhan. Ciri yang berikut, 1 Yohanes 4 itu, nabi palsu itu memakai roh dunia. Bukan roh kudus, tapi roh dunia. Dalam 1 Yohanes 4 itu, di akhir zaman itu ada banyak roh yang orang berbicara leluasa dalam dunia ini. Rasul Yohanes katakan sebagai gereja berdiri teguh menilai roh-roh itu. Apakah roh itu dari Tuhan atau roh itu dari dunia, dari iblis, dari setan, dari naga. Roh yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah roh dunia. Roh yang mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat adalah roh Tuhan. Perlu gereja bijak untuk memilai roh-roh yang sedang berbicara dunia hari ini. Roh dunia juga mampu menyembuhkan orang sakit. Roh Tuhan juga mampu menyembuhkan orang sakit. Gereja harus bijaksana. Roh dunia bisa pakai Alkitab. Roh Tuhan bisa pakai Alkitab. Gereja harus bijaksana. Roh dunia bisa buat satu tanda heran ke tanda heran yang lain. Seperti Firaun waktu Musa menghadap bangsa Israel keluarkan dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Musa letakkan tongkatnya di atas, di depan Firaun. Tongkat Musa jadi ular. Firaun juga panggil dia punya tukang-tukang sihir, ilmu-ilmu sihir. Datangkan mereka juga, tongkat mereka taruh di atas, sudah jadi ular. Musa yang bikin tongkatnya jadi ular itu dari Tuhan. Firaun yang bikin tongkatnya jadi ular itu dari dunia. Kuasa hari ini sedang berjalan. Orang yang miliki kuasa Tuhan mampu sembuhkan orang sakit. Orang yang miliki kuasa dunia mampu sembuhkan orang sakit. Gereja harus bijaksana. Menilai kata dan kalimat. Menilai watak orang itu. Menilai posisi orang itu. Menilai orang itu latar belakangnya itu di mana. Pakai hikmat. Karena hari ini banyak gereja bingung dan sesat dengan tanda heran yang terjadi di dunia hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Matius 24:24 itu, nabi palsu mampu menyesatkan orang. Menyesatkan dengan kebenaran-kebenaran yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Dia menyesatkan orang karena iblis tidak mau. Tanah air yang iblis sudah lihat di surga itu, manusia akan pergi dan duduk bersama Tuhan. Sehingga hari ini dia bekerja secara leluasa untuk menyesatkan gereja. Pesanan Roh Kudus datang kepada kita hari ini supaya nabi palsu tidak menyesatkan kita. Berjaga dan bersiaplah. Rohani kita menjadi dewasa, iman kita menjadi kuat teguh di dalam hidup. Alasan yang terakhir, mengapa nasihat Yesus gereja harus berjaga dan bersiap. Hari Tuhan tiba, pahitnya itu para dan pahlawan akan menangis. Bagi mereka yang diangkat, memperoleh kebahagiaan dan penuh sukacita bersama Tuhan di angkasa. Tapi mereka yang ditinggalkan dalam dunia ini mengalami masa penderitaan. 1 orang baca, ini bagian terakhir, jadi Matius 24 ayat 21. Matius pasal 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Bapak Ibu, kalau hari Tuhan tiba dan orang lain diangkat, dan kalau kita ditinggalkan itu paling bahaya. Setelah hari Tuhan tiba, itu sudah masuk di dalam jadwal Tuhan. Sudah masuk jadwal Tuhan berarti
PBB tidak bisa ambil alih untuk urus dalam dunia ini. Tidak ada. Hari Tuhan tiba, semua program sistem akan diambil oleh Tuhan dan semua manusia ikuti kalender dan jadwal Tuhan. Masa hari ini masa anugerah. Ini masa anugerah, jadi orang Australia bikin peraturannya sendiri. Orang Amerika bikin peraturannya sendiri. PBB bikin peraturan dengan dunia lima benua. Indonesia bikin aturan sendiri. Papua Nugini bisa aturan sendiri. Karena sementara ini kita masih ada di dalam masa anugerah. Tapi setelah hari Tuhan tiba, masa anugerah tertutup. Semua dunia ikuti komando Tuhan. Satu komando. Sebagai gereja kita harus tahu. Jam pertama itu Tuhan kasih waktu bangsa Yahudi untuk mendengar firman Tuhan selama 7 tahun depan. Orang percaya yang angkat itu, setelah hari Tuhan tiba, manusia dibagi dua. Orang percaya yang diangkat itu nikah anak domba Allah bersama Yesus di angkasa. Manusia yang ditinggalkan itu, firman Tuhan dan Roh Kudus, Henok Elia akan turun untuk bangsa Yahudi. Beritakan Injil selama 7 tahun. Selama 7 tahun waktu untuk pekabaran Injil bagi orang Yahudi. Tapi gereja yang mendengar firman Tuhan sebelum hari Tuhan tiba, yang ditinggalkan dalam dunia ini, akan mengalami masa penderitaan selama 7 tahun. Ayat 20 katakan begini. Ayat 21 katakan begini. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan dan dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Itu penderitaannya itu bagaimana? Gempa bumi yang dunia terjadi, yang kita biasa saksikan itu biasa. Gempa biasa. Loncoran biasa, gempa biasa, kelaparan biasa. Tapi yang 7 tahun yang akan berlapis bagi orang yang ditinggalkan dalam dunia ini, itu siksaan yang luar biasa. Gara-gara Injil Kristus Yohanes buang di Pulau Patmos. Roh Kudus jamah dan urapi dia, melihat di surga itu pintu surga terbuka. Melihat itu di hadapan Tuhan Allah, murka Allah itu tersusun. Yohanes bikin apa di Pulau Patmos? Yohanes menangis karena takutnya murka Allah itu. Lalu Yesus berdiri dan berbicara, Yohanes, kenapa engkau menangis? Murka yang kau sudah lihat itu orang surga yang tanggung jawab. Murka Tuhan Allah itu siapa yang tanggung jawab? Datang tanggung jawab dunia ini, Yesus. Darah Yesus sudah dilunasi dengan murka Allah yang akan datang. Bagi orang yang bertobatan sebentar akan bawa naik bersama Yesus. Tapi mereka yang belum bertobat itu, murka yang Yohanes dulu menangis itu akan berlapis selama 7 tahun. Apa itu? Mau naik tay? Sudah gempa bumi dapat kau naik Yesus tidak ketemu. Dunia hancur tay naik gempa ngopo. Mau naik tay? Apa yang kita bertahan dalam siksaan dan penderitaan itu? Surga akan turunkan murka itu. Kenapa Tuhan Allah turunkan murka Allah itu? Untuk habiskan mereka yang kepala batu sementara ini. Roh Kudus berbicara dengan Injil Kristus. Hari ini Tuhan Allah Yesus dan Roh Kudus itu orang baik, jadi mereka diam dan lihat kita. Tidak apa-apa, kau dengar firman Tuhan juga tidak apa-apa, tidak dengar firman Tuhan juga tidak apa-apa. Kalau orang yang baik itu saat mereka muncul emosional di dalam hati, itu bahaya itu. Itu bahaya itu. Selama 7 tahun Tuhan Allah yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Roh Kudus yang baik itu akan lapis dengan murka Tuhan dalam dunia ini. Habiskan manusia dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Bangsa Yahudi tidak bisa ikut untuk nikah anak domba Allah di angkasa. Tapi bangsa Yahudi bisa ikut 1000 tahun dalam dunia ini. Setelah orang percaya di atas, antikris dan murka Allah berlapis dalam dunia selama 7 tahun, orang percaya yang berani mati karena kebenaran Kristus, kebenaran Yesus, setelah tiba hari 1000 tahun dalam dunia ini, orang percaya bangsa Yahudi yang mati syahid karena Injil Kristus bangkit untuk ikut masa 1000 tahun dalam dunia ini. Orang yang tinggalkan yang tadi mati dengan penderitaan itu tidak bisa ikut 1000 tahun, tidak bisa ikut nikah anak domba Allah. Yang terakhir apa yang dapat? Wahyu 21. Apa yang dapat? Kematian kekal, yaitu laut yang bernyala-nyala sampai selama-lamanya, tidak ada ujung. Bodi ya kau bana ya kau ingin mengkoron itu, umen itu. Tidak bagus. Yesus tidak tahu. Orang bisa bergeger. Alkitab berbicara hukuman yang kekal yang akan datang itu lautan, lautan, lautan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pesan nasihat Tuhan. Sementara masa anugerah berjalan, sementara teguran Roh Kudus datang kepada kita, jangan keraskan hati, jangan tutup telinga. Apa yang Roh Kudus sampaikan untuk kita bersiap, terima itu, bersiap diri. Kalau hari Tuhan tiba, Tuhan datang untuk angkat kita, nikah bersama Tuhan di surga, 1000 tahun bersama Tuhan di bumi, Yerusalem baru bersama Tuhan, hidup kekal sampai tidak ada ujung. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berhenti. Roh Kudus yang punya firman Tuhan, mendorong menasihati kami, supaya kami menjadi 10 gadis yang bijak, setia berjaga, dan setia mempersiapkan diri di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan atas berkat firman di dalam ini. Hanya dalam nama Yesus ini kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Makan dan minum, kita ingat kembali tadi khotbah bagian yang keempat. Murka Allah itu, ini murka Allah luar biasa ya. Yesus datang tanggung jawab melalui pengorbanan Yesus. Ingat itu, waktu malam Yesus serahkan di Yerusalem bersama murid-murid. Yesus mengambil roti, memecahkan dan berkata, ini tubuhku yang kucurahkan bagi kamu. Makan ini menjadi peringatan kamu untuk aku sampai aku datang. Mari kita makan sama-sama. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur kepada Tuhan Allah, dan berkata, ini darah perjanjian yang akan mengalir untuk menebus segala dosa.
Minum ini menjadi peringatan kamu untuk aku sampai aku datang. Mari kita minum sama-sama. Menerima doa berkat. Semua berkatmu di dalam ibadah berjalan. Kami hanya kembalikan ucapan syukur dan terima kasih. Semua yang kami lakukan untuk ambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan perhitungkan di dalam semua itu, dalam kebenaran, dalam pahala. Umatmu jemaat eklesia tinggalkan tempat ini, menuju ke tempat tinggal masing-masing untuk menjalani aktivitas dalam hari Minggu bulan tahun yang akan datang. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dalam Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, tuntun kami umat eklesia hari ini sampai dunia Maranatha, di mana Tuhan datang kembali menjemput saleh-salehnya. Surga dan bumi puji terus. Surga dan bumi pujilah Allah kusume mujia.